Alright guys, balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku bakal ngasih tahu tutorial gimana caranya menghapus filter detektor untuk negatif menjadi seperti ini. Jadi seperti ini. Oke guys, balik lagi. Nah, jadi tutorialnya sebenarnya gampang banget, tapi untuk video kali ini aku bakal ngasih tahu untuk iPhone-nya ya. Nah, jadi pertama kalian tinggal klik untuk di settings-nya, lalu tinggal pilih masuk ke yang namanya accessibility. Nah, di sini kalian pilih untuk vision yang display and text size. Nah, jadi kalau kita lihat sebelumnya itu adalah videonya pada seperti ini semua ya, gitu. Nah, tapi kita tinggal balik di display and text, kalian pilih untuk smart invert. Nah, balik semua berubah. Jadi buat yang di TikTok ya, kalau bikin filter negatif hati-hati, karena semakin lama setiap tahun HP makin canggih guys. Jadi jangan aneh-aneh. Alright guys, jadi smart pengguna HP ya, karena HP-nya udah pada smartphone semua. Alright guys, kalau ini terbantu jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Alright guys, see you.